Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di channel Mebel Indonesia. Nah, sebelum lanjut video ini silahkan like, komen, serta subscribe. Dan silahkan di order bosku. Ya, order saja di nomor yang sudah saya sediakan di 082-323-793-222. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah mensubscribe. Lanjut saja. Saya rasa Anda sudah tahu ini kursi apa dan untuk apa. Yang jelas kursi itu untuk duduk. Karena nggak mungkin kursi untuk tidur. Kecuali kalau nggak keadaan tertentu. Nah, ini variasi model terbaru, yaitu kombinasi ini biasanya yang di kursi makan itu dia lengkungannya itu ke atas, karena ini kursi bar jadi identik dengan rata bagian belakangnya, dibuat lengkungannya ke bawah. Dan ini dilengkapi dengan busa atau jok warna hitam. Ini empuk sekali karena dia plong pasti ini. Ya, betul. Nah, ini plong. Jadi kalau plong itu dia lebih empuk. Lalu biasanya itu di sini dikasih papan. Ya, tergantung permintaan juga. Mungkin ini permintaannya supaya empuk seperti itulah. Ya, tinggi standar. Yaitu tinggi dari lantai sampai dudukan itu 75. Untuk kursi bar memang segitu standarnya. Kalau Anda ingin pesan dan custom dan tinggi yang lebih tinggi atau lebih rendah, silahkan siap di order saja ke nomor yang di sini. Ini terbuat dari kayu jati, full kayu jati, dengan jok bahan LG atau soft grip ekspor. Nah, kelebihan dari kursi tamu ini, dia memiliki sandaran. Aduh, sayang sekali saya nggak bisa duduk karena saya mereview sendiri. Doakan saja supaya saya bisa membeli pegangan untuk apa namanya, tripod. Nah, kursi bar ini identik ditaruh di bar-bar atau kafe. Jadi saya sarankan kalau punya kafe jangan untuk mabuk-mabukan karena itu gak baik dan merugikan dan dilarang oleh agama, berdosa. Ya, untuk makan minum yang halal-halal silakan tafadhal. Jadi silakan order, hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di 082-323-793-222. Saya rasa sudah sangat jelas dan gamblang saya memaparkan kursi makan ini. Jadi kalau kurang jelas ya silahkan hubungi saya lagi ke 082-323-793-222. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan ditunggu orderannya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pak untuk apa testimoninya ini? Untuk kita pemesanan untuk kedua kali ya, dari yang pertama kursi bar 2 minggu kemarin kalau nggak salah itu yang memuaskan. Kemudian untuk yang kedua kalinya kita pesen kursi terbesi sama meja stool jadi dan juga memuaskan. Alhamdulillah.